Krakatau Industrial State Cilegon menggelar acara GX Day dalam rangka HUT PT GX ke-37 bertempat di Wisma Krakatau Rabu 19 Mei 2019. Kegiatan tersebut dihadiri juga Direktur Utama PT Krakatau Steel, Direksi Krakatau Steel, Dewan Komisaris PT GX, Dewan Direksi PT GX, dan Direktur Utama Anak Perusahaan Krakatau Steel Group. Kegiatan HUT ke-37 PT GX yang bertemakan Growth, Sustainable, dan Solidarity, diantaranya Fun Walk, mulai dari Wisma GX sampai dengan Jogging Track, dilanjutkan dengan revitalisasi Jogging Track, dan terakhir Door Prize atau hiburan. Menurut Ketua Panitia, Teddy Setiadi, hari jadi PT GX yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2019 memiliki beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya acara sunatan massal, pengobatan gratis, donor darah, dan terakhir reuni direksi dari tahun 1982 sampai dengan saat ini. Hari ini yang ke-37 dengan tema growth, sustainable, dan yaitu tumbuh dan berkembang, berkelanjutan, dan menjaga kompakan antara karyawan dan karyawan dan lingkungan. Jadi rangkaian kegiatan ini kita ada nanti ada bakti sosial. Ya, sosial kalau internalnya kita terima orangnya. Jadi bakti sosial itu nanti ada sunatan massal, terus ada pengobatan gratis, nanti ada akhir nanti ada kegiatan. Kita akan mengumumkan direksi dari yang pertama sampai yang terakhir 82 sampai yang terakhir sama. Reuni. Sambil mereka melihat hasil mereka di kados mereka kita, hasil pengundangnya itu sudah ditindaklanjuti oleh sampai saat ini. Mereka merasa bangga bahwa hasil dari Pak Ijen sampai sekarang dan berkembang. Kita akan berikan dengan Direktur Utama PT GX, Rio Budianto, juga berharap di usia yang ke-37 ini, manajemen harus selalu solid, bisa terus berkembang dan recovery sebagaimana yang diharapkan. Doanya, harapannya, manajemen KF terus solid juga dan bisa recovery, rebound tahun ini. Harapan Pak Silvi sebagai juga ada target. Segede-gedenya lah pokoknya. Tinggal sekarang kita mampu berapa. Ya, Mas ya. Dari Cilegon, Banten, Amasa, BJO TV.